Yan. Hai, halo halo. Kembali lagi dengan Maulana XP. Kali ini aku lanjutin lagi nih guys main Ark Survival Evolved di mode Eternal. Aku lagi belajar tembak-tembakan nih guys. Dan recap kemarin kita udah coba lawan yang di sana ya guys. Armor Giga sama Titan God lagi tapi menghilang guys, dan kita juga udah evoin Rex menjadi Evo Giga, dan hari ini dia Evo ke Indominus Rex. Kita langsung evoin aja kali ya. Langsung evolusi. Wih, Indominus Rex Evo. Wah, bisa di Evo lagi ternyata guys. Kukira ini paling akhir. Kita lihat ya, Evo ke Armored Dark Star guys. Dan dia butuh 100 fuel. Astaga, dia butuh 100 fuel guys. Taruh lagi deh ininya. Dan lumayan cepat juga ya guys ininya. Oke. Dan dia butuh Mystery Element sama tokennya 15. Kita ambil dulu ya guys. Baru kita evoin dia. Tapi ya nunggu 100 itu, 100 fuelnya yang lumayan guys. Wah, kita baru ada 7 gitu. Mainnya 2 ya. Oke. Kita taruh dulu. Taruh ini sama ini, berarti kurang tokennya, kurang 8 guys. Kurang 8 nih guys. Lalu ada yang ngasih nama si Velonasaurnya, yaitu biasa dengan Wahyu Setiawan. Dia ngasih nama apa ya, bentar aku lihat dulu guys. Namanya Jejen, aduh salah kan, Jejen Upil dari Wahyu Setiawan guys. Thank you Wahyu. Dan aku udah rapi-rapihin lagi ya guys. Dan ini Sky Rider, ini si Jejen, terus wadidaw yang di atas juga udah aku kasih platform lagi biar lebih rapi. Wyvern ku ada di atas dan yang lain-lainnya ada di sana semua guys tuh, biar lebih rapi gitu kan. Dan kamu ya harus ada ininya dong, equip saddle. Kita juga belum pernah cobain Dino Evo ya guys, kayak damage-nya atau skill-skillnya gitu. Kita bikin saddle-nya dulu. Oke, udah bikin saddle-nya. Apakah bisa? Dia kan Indominus Rex ya. Bisa, nice. Iya, inilah penampakan ya. Kita klik kiri coba, klik kanan. Ancang-ancang dulu dia ya, mau teriak ya. C. Oh, C-nya invisible, guys. X. Get QR nggak ada, oke. Dan satu lagi guys, aku udah ngumpulin barang-barang yang ada di sini nih. Udah farming juga tadi. Udah ada 900 prime blood. Kita kemarin pengen bikin ini tapi nggak bisa ya guys. Kita langsung bikin aja. Sama satu lagi, ada yang di samping sini nih warna oranye. Aku udah siapin bahannya nih guys. Tadi tuh ini bikin yang mana ya? Ini kalau nggak salah ya. Ini, nah, tuh kita bikin ini tuh dark. Ah, apa munculin kah? Bagaimana? Wait a minute. Dia summon jadi musuh kita atau gimana guys? Ntar aku panggil si Infernal ini dulu, si Pian GB. Takut guys. Pasti tiba-tiba muncul kan. Nah bener kan, dia jadi musuh kan. Bener jadi musuh. Astaga, dilempar jauh dong. Yah, mana aku pasif semua lagi. Astaga sumpah. Gak kebes. Hancur dong. Ya mati semua dong.
bentar bentar. Hah? Ya. Ya. Mati sih, guys. Dinonya. Tapi peteraku pada mati. Astaga. Ini apa aja yang mati nih? Hah, kayaknya enggak mati deh. Apa dia turun ya? Cek, saya bentar bentar bentar. Si bug break sini. Kita lihat dulu guys situasinya guys. Dia mati atau turun guys. Kita kelilingin dulu markasnya itu Indominus Manticore nanti dulu deh. Oke. Okay. Ya. Darkstar-nya mati. Darkstar ini ya Skyrider-nya mati. Astaga. Belum aku review, belum ku showcase-in guys. Dan ini juga sekarat dong. Tinggal setengah semua loh health-nya loh. Dia mati kenapa ya? Mati kena golem kah? Ini punya siapa nih? Ini punya Prime RG. Ini Spectral RG. Petera Poison, Alpha Poison, ini yang ini ya Kang Pingsan. Sampai jarakku 2. Astaga, mati semua dong. Astaga. Ya, ya gimana ya, guys? Kukira ini jadi bola-bola kayak gini nih, guys. Dadah, jangan berlarut-larut kesedihannya, guys. Kita summon aja dia. Nah, apa nih? Pego mastek enggak tuh? Dan kita bisa ngerai tapi kita jadi kecil. Lihat, astaga, dia bisa di evo lagi kan? Bisa untuk prime blood sama evo fuel itu daging berarti. Kita makan daging saudara kita guys dah. Bentar, yang di atas apa nih? Duh, ini lagi. Oh, lighting tapi jarak. Ada lagi kah? Ntar di atas ada lagi tas tuh guys. Apa yang mati ya? Ini dulu. Kita minta ini sama ini. Oke, masukin ke sini dulu guys. Kebodohanku guys. Sorry. Dia 49, masih 90-an lagi guys. Kita lihat yang ini. Dibikin ya, dia butuh prime blood sama primordial possession-nya. Kita harus cari-cari berarti. Dan hari ini aku niatnya pengen teming jag guys, biar aku nggak usah farming lagi gitu guys. Nih kayak token terus yang lain-lainnya gitu. Mulai dari token aja dulu kali ya. Jagbag sekitaran sana berarti ya. Oke lah berarti sekitaran sana guys. Kita pakai Dino Dart aja dulu kali ya. Oke. Berarti kita nanti pindah ke sana. Ini aja lah. OTW. Kita ke yang atas. Oke, kita sampai nih guys. Sekitaran sini sambil jalan-jalan kali ya. Jagbug di depan sana berarti. Wih, berenang kamu mandi. Ya lambat dong. Kira cepet berenangnya. Oke, kita menemukan Jagbug pertama kita. Eternal Dino Blood Jagbug level 600 guys. Dia ada max level. Makanannya Eternal Berry bisa, Instant Meat bisa. Dan BTW aku juga udah bikin Instant Meat ya guys. Bikin 20-an nih. Jadi kita langsung tembak aja nih. Torpor dia 1,7 dong. Wah, torpornya 1,7 enggak tuh?
Ya nggak kena lagi. Kok begitu bodohnya saya? 500. Tidak kena lagi, sayang-sayang, maul pelurunya. Kena nih ya. Ada 1 juta, guys. Lanjut. Kena lagi. Lalu kita taruh dulu, kita ambil berry-berryan ya, guys. Nah, dapat berapa tuh, 200-an ya. Tuh. Ini apa dah? Kamu nanti kalau pukul marah juga. Kita masukin ini. Oke, sedang makan, guys. Guys. Take resource tuh Dino Blood 4, guys. Oke lah ya, kalau kayak gitu ya. Oke, mana dia, guys? Astaga lah. Hah, dari sini tiba-tiba di samping dong dia. Tidak jelas, guys. Kita cari lagi. Oke, nemu lagi nih, guys. Eternal DNA Jagbug. Tadi yang Dino Blood, sekarang yang DNA-nya, guys. Kita tembak lagi langsung seperti biasa. Torpornya 1,7, tapi dia menggunakan Eternal Alpha. Dan aku nggak bawa, udah pakai Instant Meat aja dah. Biar nggak ribet gitu kan. Oh iya, ini kan torpornya ada waktunya ya. Sayang-sayang aku peluru nih nanti. Nah tuh 700 4 3 2 1 turun kamu, nice, turun juga kamu. Akhirnya satu langsung ke taming. Oke, masukkan seperti biasa, guys. Ya kok nggak mau ada pohon gitu. Nice, kita keliling lagi menggunakan wadidaw. Wih, kok rame di sini? Wah, ada jakpe, guys. Tengah tanya, guys. Apa ini? Dino Heart. Kita belum punya ya, guys, Dino Heart. Ini apa? Water jakpe, nggak apa-apa, kita bunuh aja. Rame banget ini di sini. Ada apa? Kalian arisan apa gimana? Dodo apa bang ini? Eternal Dodo. Kita taming aja, guys, sekalian, guys. Ya. Jagbugnya mati nggak, guys? Ya bleeding dong dia. Kukira nggak ada jagbug tadi, makanya aku majuin. No 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 no. Kamu diem, mana tadi jagbugnya? Gak kena, astaga. Healthnya tinggal 70-an, guys. Sama ini sekalian nih. Oke, kamu pingsan. Tambah lagi tuh. Ya pakai berry aja dah. Nice, keteming, pingsan lagi dong. Apa-apa, mana tadi jagbugnya? Ya. Ya, jagbugnya menghilang. Halo, jagbug. Guys, di mana, guys, jagbugnya, guys? Ya nggak mungkin terbang tinggi kan. Oh, itu. Kok tiba-tiba di sana dia? Kena lagi 700. 400. Lalu mana? Iya, salah dong. Pingsan kamu, 500 lagi, guys. Kita pakai instant meat lagi. Aduh, banyak ini kristal-kristal. Nice. Kita kasih instant meat. Ketem. Nice. Oke. Berarti yang kita sudah dapat itu yang mana nih? Tadi ini Dino Blood, terus DNA, terus Heart, berarti 1 2 sama
yang belum itu token ya guys, token kita cari sih di sini. Token 7815, kita ke 7815 berarti guys. 8.15 di mana dah? Sana berarti guys. Kita ke pulau seberang. Kita lompat saja. Hop. Ini ya. Water biasa. Bentar dulu, udah di ujung nih guys, masalahnya guys. Jagbug 7815 sekitaran situ apa di depan sana guys. Ini kah token? Nah ini guys, ternyata guys kita reload dulu. Astaga, apa itu? Bisa-bisanya loh dia. Ya, dia balik nyerang dong. Kena kamu. Reload dong. Kena 0,7. Astaga, walaupun 0 tapi risih gitu, guys. Mana tadi oil jagbagku? Oil jagbag kan? Token jagbag ya. Ntar dulu futur. Aduh, nggak bisa diem dia ya. Mana jagbagku? Astaga, hilang lagi dong jagbagku. Video biasa itu apa? Timing dah. Dah. Ini apa? Dia makannya apa? Berry. Berry makannya dia berry, guys. Mana? Ini. Nice. Kita mendapatkan ini, guys, yang namanya jerboa. Ini kah? Tadi. Oh ya, ini, guys. Turun kan gara-gara si tadi. Eh, mau kemana? Ya, dia ke laut dong. Ini aku nggak bisa nembak. Ini apa dah? Oh, ikan biasa, guys. Ya, dia malah berbalik arah dong. Dodo, sini kepalamu, Dok. Ya, pingsan kan dodonya. Oke, makin ke sana kena maul. Hup. Nice, kena maul di darat ya. Pingsan. Nice, pingsan, guys. Dia makannya apa? Dia gerak sendiri, ku kira mati. Nice. Ini apa? Yang tadi ya, yang kita punya rabbit apa tadi? Bentar. Ini female. Kita yang punya female, dia female lagi kah? Oh, male. Kita punya sepasang rabbit, guys. Enggak mau pakai ini berarti. Nah, nice. Kita pulang. Oke guys, sampai di rumah kita. Inilah yang kita dapat, yaitu si Eternal Jerboa, Fertile Rabbit, terus ini Eternal Token Jagbug, terus Fertile
Rabbit lagi, lalu Eternal Dino Heart, lalu Eternal Dodo, Eternal DNA, dan ini dia yang Dino Bloodnya guys. Jadi kita nggak usah farming-farming banyak-banyak lagi. Kita tunggu mereka menghasilkan kayak gini nih guys. Dino 7, ini dapat 9, ini dapat 14, 17 guys. Langsung pas nggak tuh buat si ini nih. Mana tadi? Oh ya, dia ya, si Darkstar ya, kalau nggak salah guys. Dan sambil kita lihat juga sih, dia bakal berubah jadi Darkstar-nya berapa lagi. Oh masih 13 guys, berarti masih kurang kan, masih kurang 90-an lagi guys. Oke guys, tadi aku kalau nggak salah lihat yang namanya si Dodo nih ya guys. Dodo ini bisa di evo kalau kita masukin beberapa guys. Mana tadi nih fiber, tinggal fiber kita masukin, dia bakal jadi apa. Kita coba evo si Dodo, ambil lagi, di pick up nggak tuh? Kita evonya di sini saja. Kita lihat Dodo berubah jadi apa. Oke guys, ya Dodonya jadi Rapus Dodo guys, makin kecil ya guys. Rapus Dodo menghasilkan apa nih? Bentar dulu kita lihat. Nggak menghasilkan apa-apa guys ya, Dodonya jadi kayak gini. Maaf, aku tadi pengen jongkok maksudnya. Ya udahlah guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Aku cuma taming-taming kayak dino-dino kawaii ya. Ya ini si Rabbit, terus Eternal Jerboa, lalu Dodo guys, lalu Jagbug nih ada 4. Kita juga udah evoin Giga menjadi Indominus Rex dan dia bakal jadi yang namanya Darkstar, tapi masih tunggu sekitaran 85 fuel lagi guys, lagi di craft. Lalu kita juga tadi summonin evo Pego Mastak, ternyata dia butuh yang namanya Primordial Boss Essence guys, 5. Berarti aku harus cari-cari essence-nya ya guys. Oke. Dan tadi juga kejadian ada yang namanya aku salah summon ya guys, malah summon di base kan, mati semua petera sama tapi jaraku, platformnya juga rusak satu. Oke lah, nggak apa-apa, aku beres-beres dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga guys, share teman-teman kalian yang suka game-game survival seperti ini. Terima kasih semuanya, bye bye.